Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Ugrasrawa dikutuk oleh Resi Madawa bahwa dia akan mati ketika matahari terbit. Ugrasrawa berkata, "Jika kamu begitu bersemangat untuk melihatku mati, kenapa kamu tidak membiarkanku tetap di tempat tidur itu? Aku akan mati di sana, setidaknya aku akan hidup lebih lama. Matahari akan terbit kapan saja sekarang dan aku akan mati." Dewi Sumati menurunkan suaminya dan dia bersujud pada resi itu. Dewi berkata, "Maafkan aku resi, suamiku telah melakukan kesalahan, maafkan dia, tolong batalkan kutukanmu." Ugrasrawa berkata, "Tidak perlu melakukan drama ini setelah melakukan pengaturan untuk kematianku." Resi berpikir, istrinya memohon untuk nyawa suaminya dan dia malah meludah racun untuk istrinya. Sumati berkata, "Aku membuat kesalahan, aku membawanya ke sini, oleh karena itu hukumlah aku. Tapi tolong jangan biarkan suamiku mati." Resi berkata, "Mustahil, aku tidak dapat membatalkan kutukanku. Jika kamu membuat kesalahan, kamu pantas dihukum. Apalagi hukuman yang lebih besar untuk wanita yang sudah menikah selain kematian suaminya." Ugrasrawa berkata, "Ini bukan kutukan untuknya, ini anugerah baginya." Sumati berkata, "Resi, beri aku hukuman lain, tapi tolong batalkan kutukan ini." Resi berkata, "Seperti anak panah yang ditembakkan dari busur, begitu juga kata-kata itu keluar dari mulut. Tidak dapat diambil kembali. Apa gunanya memiliki suami seperti itu yang tidak menghormati atau mencintai istrinya? Pria seperti itu adalah beban bagi masyarakat ini." Sumati berkata, "Resi, cukup. Jangan mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak bisa mendengar apa-apa yang menghina suamiku." Resi berkata, "Baiklah, tapi kutukanku tidak bisa dihindari. Saat matahari akan terbit, suamimu akan mati. Karena kekuatan suciku yang aku peroleh dengan melakukan penebusan dosa yang keras selama bertahun-tahun, bahkan jika tiga dewa hadir di sini, mereka tidak dapat membatalkan kutukanku." Sumati berkata, "Resi, Anda telah mengutuk suamiku menggunakan kekuatan sucimu, tapi kamu tidak mengutukku. Tapi aku akan terpengaruh karena kutukanmu." Resi berkata, "Bagaimana itu bisa?" Sumati berkata, "Wa manggi artinya aku adalah mata kiri. Ardani artinya aku adalah separuh dari suamiku. Itu tidak mungkin bahwa kutukanmu tidak akan berpengaruh pada setengah lainnya. Aku berbakti kepada suamiku. Aku menganggap suamiku sebagai Tuhanku." Oleh karena itu, rasa sakitnya, kesenangannya, dan dosanya, aku berbagi segalanya dengannya. Tugas seorang istri terhadap suaminya tidak kurang dari penebusan dosa yang keras. Tidak ada yang bisa menghentikanku dari melakukan kewajibanku terhadap suamiku. Aku, Sumati, berdedikasi dan istri yang berbakti. Aku meminta Dewa Surya tidak terbit hari ini demi nyawa suamiku. Wahai Dewa Surya, tolong dengarkan doaku. Demi istri yang berbakti ini, aku, Sumati, istri yang berbakti, meminta Dewa Surya tidak terbit hari ini demi nyawa suamiku. Tiba-tiba kereta Dewa Surya berhenti dan roda waktu tidak lagi berputar. Matahari tidak bergerak menyinari bumi. Melihat apa yang terjadi, Resi menjadi terkejut dan Sumati berkata, "Dengan tinggal bersama suamiku, dengan melakukan kewajibanku terhadapnya, aku akan dapat menghasilkan kebajikan untuk masa depan ketika aku membutuhkan bantuannya." Resi berpikir, "Aku tidak percaya ini, bagaimana mungkin kutukanku gagal?" Semenjak itu, matahari tidak pernah terbit lagi dan bumi menjadi penuh dengan es, sehingga suhu menjadi sangat dingin. Dewi Lakshmi berkata, "Sudah lama berlalu, siklus hidup dihentikan. Sejak matahari tidak terbit, semua orang menjadi tidak berdaya di depan kekuatan dari penebusan dosa yang keras itu." Ini adalah situasi yang aneh. Di satu sisi kutukan Resi dan di sisi lain sumpah Dewi Sumati. Matahari tidak terbit lagi, siklus hidup dihentikan. Tidak hanya Dewa Surya, tapi seluruh siklus hidup telah berhenti. Setelah melihat situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, para dewa menjadi khawatir. Setelah melihat siklus hidup dihentikan dan kegelapan yang dingin di mana-mana, mereka menjadi sangat khawatir. Kemudian Dewa Indra memutuskan untuk pergi menemui Dewi Sumati dan meminta dia mencabut sumpahnya. Dewa Indra berkata, "Oh Dewi Sumati, aku adalah Dewa Indra. Aku datang kepadamu dengan bersujud. Tolong keluar dan menemuiku." Resi Madawa masih berdiri diam kebingungan dan berpikir, bagaimana mungkin? Kata-kata seorang wanita sangat kuat. Dia telah memaksa Dewa Surya untuk tidak terbit. Dewi Sumati masih merawat suaminya dan berkata, "Silakan beristirahat suami, aku di sini. Tidak ada yang akan terjadi padamu, jangan khawatir." Ugrasrawa berkata, "Sumati, apa yang akan terjadi sekarang? Aku ingin tetap hidup, aku ingin menjalani hidupku."
Dewi Sumati berkata, maka kamu tidak akan mati. Di luar, Dewa Indra berkata, oh Dewi Sumati, aku Dewa Indra telah datang kepadamu. Tolong keluar dan dengarkan doaku. Sumati mendengar itu dan berkata, jangan khawatir suami, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian dalam kondisi ini. Dewa Indra berkata, Dewi, alam semesta ini berada di bawah ancaman besar. Ini akan menjadi bencana jika kamu tidak keluar. Tolong keluarlah Dewi. Sumati berkata, suami jangan khawatir. Dewi Laksmi berkata, ketika Dewi Sumati tidak memperhatikan permintaannya, Dewa Indra pergi menemui tiga dewa dan meminta mereka untuk memecahkan masalah ini. Ganesha berkata, apa yang terjadi selanjutnya ibu? Dewi Laksmi berkata, tiga dewa yang tertinggi dan abadi, bahkan para resi melakukan perebusan dosa yang keras selama bertahun-tahun untuk melihat sekilas dari mereka bertiga. Tapi hari itu bahkan mereka bertiga bersujud di hadapan istri yang berbakti itu, dan mereka memohon kepada Dewi Sumati seperti burung yang haus. Mahadewa berkata, wahai Dewi Sumati, tiga dewa utama telah datang padamu. Kami memohon padamu untuk muncul di hadapan kami. Dewi Sumati berpikir, ketiga dewa ada di sini. Mahadewa berkata, Dewi, untuk menyelesaikan kesulitan alam semesta, kami telah hadir di hadapanmu. Sri Wisnu berkata, jadi kami memintamu untuk menunjukkan dirimu di hadapan kami. Resi Madawa berkata, bahkan setelah bertahun-tahun penebusan dosa yang aku lakukan, tiga dewa tidak muncul di depanku. Mereka tidak memberkatiku secara langsung, tapi wanita ini betapa hebatnya pekerjaan yang telah dia lakukan. Dia telah membuat tiga dewa datang menemuinya, dan wanita ini dia mengabaikan permohonan mereka. Setelah melihat suaminya tertidur, Dewi Sumati keluar dari rumahnya, dan di luar tiga dewa bersiap untuk pergi. Sumati berkata, Prabu, salam ketiga dewa. Ini keberuntungan dan kehormatanku buat tiga dewa mengunjungi kediamanku. Mungkin ini karmaku. Tiga dewa berkata, loyalitasmu terhadap suamimu, cintamu yang luhur untuknya, dan itu adalah kebajikan utamamu, Dewi. Dari dalam gubuk Ugras Rawa mendengar percakapan mereka, dan dia mengingat semua kesalahan yang pernah dia lakukan pada istrinya. Dewi Sumati berkata, jika itu alasannya, maka berkati aku. Tiga dewa berkata, kami semua memberkatimu. Sumati berkata, bukan kebahagiaan, tapi berkati aku agar menjadi istri yang setia. Ugras Rawa berpikir, aku selalu menganiaya istriku, tapi tetap saja dia meminta untuk kesejahteraanku. Dewi Sumati berkata, aku tahu, kalian bertiga seperti Dewa Indra yang telah datang ke sini untuk menarik kembali sumpahku. Dewa Brahma berkata, tidak Dewi, ini bukan permintaan kami, tapi permohonan dari kami. Mahadewa berkata, ya Dewi, bebaskan Dewa Surya dari sumpahmu dan selamatkan alam semesta dari bencana. Dewi Sumati berkata, tentu saja Prabu, tapi sebelum itu mintalah Resih Madawa untuk menarik kembali kutukan yang diberikan kepada suamiku. Mendengar itu, tiga dewa menjadi bingung dan Sumati berkata, kalian tidak bisa melakukan itu, benarkan Prabu. Karena dia punya kekuatan untuk mengutuk dari penebusan dosanya. Jadi bahkan aku telah mendapatkan kutukan dengan menjadi istri yang setia, dan aku tidak akan pernah menerima kematian suamiku. Ugras Rawa berkata, istriku bisa dengan mudah meminta sesuatu, dengan menyetujui apa yang dikatakan para dewa. Tapi untukku, dia melepaskan kesempatan itu. Mahadewa berkata, Dewi, karena suamimu, apakah kamu akan menghancurkan alam semesta? Sumati berkata, suamiku adalah segalanya untukku, Prabu. Entah itu baik atau buruk, suamiku adalah satu-satunya yang kumiliki, Prabu. Jika Anda ingin matahari terbit, maka berjanjilah. Beri aku jaminan bahwa pada saat fajar, suamiku tidak akan mati. Dewa Brahma berkata, maafkan kami, Dewi. Ini di luar kemampuan kami. Untuk membatalkan kutukan dari seorang resi yang hebat berada di luar kewenangan dari tiga dewa. Dewi Sumati berkata, tapi Anda mengklaim memegang hak untuk meminta seorang wanita yang berbakti kepada suaminya untuk membiarkan suaminya mati. Maafkan aku Prabu, sama seperti kalian tak berdaya, aku juga begitu. Kalian terikat oleh kehormatan dan aku terikat oleh kewajiban. Aku tidak akan goyah dari tugasku untuk menyelamatkan suamiku. Maafkan aku tiga dewa, izinkan aku pergi sekarang. Dewi Sumati kemudian meninggalkan tiga dewa dan tiga dewa pergi dari sana. Ugras Rawa berpikir, aku sedang dihancurkan di bawah rasa bersalah dan malu. Aku hanya memberinya rasa sakit dan penderitaan. Untuk melindungi hidupku, dia bahkan menentang tiga dewa.
Dewi Laksmi berkata, ketika tiga dewa gagal untuk meyakinkan Dewi Sumati, dunia kehilangan fajar dan berubah menjadi senja. Ganesha berkata, jadi siapa yang menyelamatkan dunia ini dari malapetaka yang akan datang? Dewi Laksmi berkata, itu diselesaikan oleh seorang wanita suci yang setia dan berbakti. Dan hanya wanita seperti itu yang bisa menyelamatkan dunia. Tiga dewa pergi menemui Dewi Anusuya. Seorang dewi yang sangat berbakti dan orang suci yang dapat melakukan keajaiban dengan kebajikannya. Kekuatan kebajikannya pernah begitu perkasa sehingga dia bisa mengubah tiga dewa utama menjadi bayi. Dan atas permintaan dari tiga dewi tertinggi, dia memulihkan tiga dewa ke bentuk aslinya. Tiga dewa memberkatinya bahwa tiga dewa akan dilahirkan sebagai anak-anaknya. Dan segera Dewi Anusuya melahirkan Dewa Chandra sebagai awatara dari Dewa Brahma, Resi Durwasa sebagai awatara Dewa Siwa, dan tiga dewa bergabung menjadi putranya yang bernama Dattatreya. Ganesha berkata, apakah Dewi Sumati dapat diyakinkan oleh Dewi Anusuya?